Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu lagi dengan saya Rizal Rikon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan pada pemirsa, saya punya koleksi salah satu jenis ikan lokal masih kecil, kira-kira ukuran 2 jari. Nah, pakan yang akan saya berikan jarang saya digunakan untuk memberi makan ikan lokal, yaitu udang yang biasa digunakan oleh para komunitas aquascape untuk membersihkan di dalam aquascape-nya, yaitu udang red cherry. Sebelum kita lanjutkan untuk membantu bangun channel ini sekaligus untuk pelanggan video-video terbaru dari channel Rizal Rikon, silahkan klik tombol merah subscribe pada pojok kanan bawah dan tekan lonceng. Nah pemirsa, ini adalah udang red cherry-nya, sudah mati. Jadi daripada saya buang, mending saya beri ke ikan lohan. Ikan lohan saya juga masih kecil pemirsa, kira-kira ukuran 2 jari ini. Langsung saja kita coba berikan ya pemirsa. Kita lihat apakah langsung akan dimakannya. Oh, langsung dimakan. Jadi pemirsa, menurut beberapa teman saya yang penghobi atau pecinta ikan lohan ini, ikan lohan memang bagus sesekali diberi udang karena mereka juga membutuhkan asupan protein yang tinggi. Jadi protein itu bisa dihasilkan dari mengkonsumsi udang. Baik pemirsa, sekian dulu video dari saya kali ini. Video yang sangat singkat karena udangnya cuma satu yang mati pada hari ini, jadi makanya cuma satu ekor. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan apabila ada pemirsa atau penonton sekalian yang mau request minta dibuatkan video tentang ikan hias, ikan predator, boleh komen di bawah, atau yang mau tanya-tanya boleh ke kontak WA saya, nanti saya cantumkan di sini. Sekali lagi terima kasih, saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.